Halo teman, kembali lagi bersama aku untuk jadi video kali ini aku akan review butter yang baru rilis, yaitu butter versi 3 temennya. Nah ini dia masih early access, jadi masih early banget. Kita copy aja ya. Ini aku pakai eksekutornya itu Kakti ya, Kakti. Nanti Kakti on top. Kita second aja. Nah dia seperti ini ya untuk scriptnya. Ada walk speed, ada jump power, sprint speed. Sprint speed ini untuk yang kalau klik shift itu kalian bakal larinya kencang. Misalnya gua buat 16 ya. Nah ini kan jalan lambat, terus pencet shift. Nah ini jadi cepet. Ini sprint speed. Di sini ada fly, fly speed ya. Di sini fly speed sama fly cabin. Nih mantap kali fly-nya. Oke. Sini ada sprint, fly, no clip, infinity jump. No clip itu yang kalian ini ya, tembus-tembus dari dinding gitu, no clip. Terus kalau kita matikan, dia masih tembus nih. Oh, cemana nih? Oi, ngebug ini, oi. Oh, enggak. Berarti tadi ada white-nya ya. No clip-nya itu. Ini ada hard dragger, terus di sini ada ward, ada teleport ke player. Kita langsung ke teleport ke player. Ada wall on water, kita coba wall on water ya. Oke, ada remove water. Wow, hilang waternya coy. Ada bridge. Bridge. Hah? Bridge nih. Bridge apa? Masih ngebug ya? Masih ngebug kayaknya nih. Oke, okay, masih ngebug. Ada betus, ada delete sama undo. Oke. Okay. Remove bottle. Ini apa nih? Oh, itu ada macam batu di sini kan. Ada batu. Batunya itu hilang temen. Cuman batu itu doang. Jadi sini ada gateway ya. Kita lewat aja dulu. Sini ada slot nggak? Oh enggak. Jadi di sini kok minta freelance max land tuh di mana coba? Nah, kita coba tes gateway-nya ya. Coba gateway misalnya kita ambil palm. Oke. Coba kita ambil apa tuh namanya yang di bawah itu. Oh nggak ada, belum ada teman. Oh ada long cave ya. Terus coba. Oke. Apa nih? Goyang dumang gak tuh? Goyang dumang ya. Oke, untuk launch nya mungkin eksekutor ini enggak working ya, atau di eksekutor ini doang. Tapi kayaknya solarnya bisa dah. Atau ya, ini check it loose, lasso. Tahu. Oke, kita coba item. Oh, ini teleport item, gak usah ya. Nah, ini ada stiker teman. Kita lihat ya, keren semana kerennya untuk stikernya ya. Kita buat coba 60 sama 60 juga. Start, kita klik itemnya, terus kita coba tes taruh di sini ya itemnya ya, akses semua ini. Oke, itu udah di stack sama dia. Kita lihat sampai stackernya itu selesai.
Kena blacklist dia. Wow, keren. Cepet kali ya untuk nge-stacknya. Nah, lihat, ini semua aksennya bakal di-stack di apa namanya? Di-stack di sini. Ngapain coba orang-orang nih? Mau masuk dia nggak bisa. Kena blacklist. Oke, ini semuanya di stack kan. Wow, bagus banget ya stackernya. Di sini. Ini aksinya pun semuanya sama ya di stack ya. Wow. Wow, mantap sih yang versi 3 nih. Terus ada auto buy. Coba kita pilih yang akse 3 coba, atau auto buy kayak mana? Oh, sama kayak yang versi 2 tapi masalah lebih cepet gitu kan. Lebih cepet nih. Bisa langsung dipakai lagi. Coba kita pakai ambil convert yang lain. Gelas panel coba. Wow, cepat banget. Oh, tadi ada ininya. Oh, blueprintnya di sampingnya ada putih-putih gitu. Coba kita cari lagi painting coba. Ini painting yang murah-murah aja coba. Ini berapa? 16.000. Kita beli. Wow, keren sih. Langsung datang. Oke, coba kita beli Rookie Reacts. Oke. GG. Ini bisa langsung dipakai nggak nih? Wah, mantep coy. Mantep, mantep, mantep. Gila. Coba kita beli power. Oh, power udah ada ya. Udah ada power coy. Cak bridge. Wah, auto auto turun coy bridge-nya. Turun ya bridge-nya. Iya, langsung turun. Ada orang lewat nggak tuh? Ferry tiket. Uangku kurang nggak beli ferry tiket. Enggak. Oh, ferry-nya belum sampai sini. Oke, di sini ada vehicle fly, tapi kita nggak ada vehicle ya. Kita nggak ada vehicle, jadi kita beli aja dulu pakai auto buy. Auto buy vehicle. Ah, ini utility truck 2. Oke, kita coba. Ini untuk vehicle fly. Oh, vehicle fly -nya. Lambat kali. Cak 15. Ah, maksimalnya 15 dibuat. Harusnya 50 taruh. Biar langsung terbang orang yang bawa. Eh, ngebug ini, oi. Eh, ngebug ini. Oh, enggak, deng. Bisa loh. Ya, ini cuman gini doang sih, tapi keren sih. Auto buy-nya ini mantep banget, macam Rukiri tadi kan. Cuman 7.400 loh Rukiri X ini. Dapat lagi yang baru. Cepat banget. Terus di sini semuanya kayaknya ada dah. Ada harga-harganya lagi. Tapi nggak semua kayaknya. Coba wire. Oh. Ada semua, ada semua, ada semua, ada semua. Oh, enggak. Ini enggak ada apa tuh namanya?
Dinamit. Dinamit nggak ada. Gak ada dinamit ya. Coba deh. Oh, ada. Ada dinamit rupanya. Ada. Door. Wow. Coba kita masukin ini ke Xiaomi ya. Belum tadi pakai dinamit ya. Oh, yang itu nggak masuk ya? Karena dikira dihancurin pakai akses juga. Bener juga ya. Oke, kita coba ada mod wood nggak ya? Nggak ada mod wood sih. Coba cek. Nggak ada. Modulnya masih di level 2 kayaknya. Oke lah. Ya, yeah, jadi kayak gitulah kalian lihat nih. Wow. Kayak gini temen-temen ya, untuk review versi 3 yang masih early access. Tapi nanti kalau untuk yang udah rilis beneran, dia bakal keren banget, ada dap baru. Ini kalian bisa ini sih, apa namanya? Bisa untuk sort sort item itu bagus banget. Sort item, coba kita reload dulu. Oke, itu ya itemnya ke sort ya. Ya, gini lah caranya untuk, wow, keren. Teman-teman, sekian dulu ya video kali ini untuk review Butterhawk versi 3-nya. Keren banget sih ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you next video. Bye-bye.